Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Vlog. Di suasana yang mendung ini, gluduk apa nih Dio? Malam-malam kita mau membuat nasi goreng jadul pemirsa. Nah, iki mau kan di ada nasi berkat mulu. Ini rencana kita goreng nih, tapi tidak nasi goreng yang ala abang-abang enggak, tapi nasi goreng jadul ala rumahan. Iya. Jadi ini langsung apa ya, no iki ono bumbu-bumbune to iki. Iki lho pemirsa, nek lombok bawang brambang terasi ambune wala terasi ini. Ini cukup ditambah dengan garam sama micin ae wis. Oke, Mas Agus, langsung kita cus masak-masak ya, Mas Agus ya. Ada tahu. Oh, dicampur tahu bareng ya, Mas Agus. Gak campur ayam bareng, Mas Agus? Nah, ayamnya besok untuk yang lain. Oke. Kita tak eskus ini. Siap. Kita kane garam dulu untuk nak ngolok ben-ben. Mas Agus, saya ngomong rada banter ya, soalnya kamera saiki suarane rada lirih. Tak ulek saya ya. Oke. Wow, gembluduk pemirsa, gludar gludur gludar gludur. Untung Mas Agus di rumah. Nek bojo dodolan gludeg-gludeg ini iki yo. Kepikiran pemirsa yang di rumah. Nek nasi goreng ala rumah ini iki ala mak-mak jaman biyen ngono iki enake bumbune diulek pemirsa. Iya sedep. Mampu tangan pemirsa gak mampu blender. Cuma nek nasi goreng modern kebanyakan blender. Tapi asli nasi goreng kuwi enake diulek kok. Iya emang aku sedap. Gak lama Agus. Bumbunya juga kayak yuk gimang melimpah. Padahal sekolahnya saat ini lo pemirsa gimang. Oh, ini ketelah akhir, ngetel soalnya. Oh, ini emang Agus yuk. Ngetel gimang sekolahnya pemirsa. Bungi-bungi goreng, sego goreng jadul lo mantap Mas Agus. Cocok banget pokoknya karo hawa nih. Mendung-mendung nek ana hujan. Gimang rek gak sama nek lomba abang Mas Agus kenapa? Gak duwe. Jujur mana yo yo. Ben ketok putih lho jare kan. Nasi goreng putih kan enak. Yo enak ancen nih. Mak enak goreng ya putih kok Mas Agus. Nah, itu lembut yo. Wis lembut. Yo gak. Loh tok brogal-brogal sini gak apa pemirsa. Ini ki malah sedep kok Mas Agus biasa ya Mas Agus. Brungal-brungal tetek ini ki. Oke, langsung siap digongso Mas Agus. Siap tak soletane sih. Ya wis, soletane. Gue man yo. Gongsone sik, Bu. Nggih. Walah, ambune kok suwer banget, Gus. Kita udah nambah lagi. Oke. Baru kali ini kita bikin konten nasi goreng tahu. Gini. Berkelu pemirsa. Ini sama anak aku nang goreng kita tadi gitu. Ini pas anak pentol tambah campuri pentol. Tanggah los pokoknya main. Ini sebelumnya. Enak pasti ke. Tangannya bersih loh pemirsa. Kalau sih mau masak, belum masak ya. Cuci tangan dulu. Biar jadul rasanya mantul. Nek jare angga enak lho. Mantap lho.
nyambut terasi ini terasa banget pemirsa, harum terasinya. Ini sengaja lah dikasih kecap dan terasa jowo nih. Iya lo, dan jowo nih. Nyeni guys, nyeni. Tapi katanya pedes sih gimana aku sambu nih. Itu gak pedes. Ini bisa kurang deh. Kurang asin. Mungkin sama sedikit ya. Iya. Upin ki ya yuk ya pemirsa, soalnya karek mangan. Cacet 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 yo matang tenan. Nek ora enak, anggurane ambu sangit-sangit yo. Cepet. Saya udah nonton. Tak inti panen untuk yang kedua kalinya. Iya. Mantul. Tambah sedikit. Jadi mantul tambah sedikit nih pemirsa. Belum. Klik. Oke. Ini karena mantap nih. Tuh, iya iya. Nasi esok ya berkebule pemirsa. Wih, matang tenan iki, San. Masuk. Tatane nomor iki. Nemangan apa, Bos? Nemangan, saya mau kurmangan. Malam masuk teh kurmangan. Dos, dos. Siap dinikmati pokok yo. Heeh. Iku nek gantai sesuk tuku sarapan. Ingat dipanasi. Wes. Mateng. Nah, oke pemirsa iki berhubung nasi gorengnya sudah mateng. Ya aku engko tak yo nang mangan terus nang istirahat soalnya sesuk yo dodolan maneh. Isi sesuk gak bentar 5 menit. Jangan lupa dukung terus channel kita supaya cepat untuk monet. Dengan cara di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.